ada seorang dua yang baru, termasuk saya lah, belum sampai lagi 2 tahun di sini. Mungkin antara sebabnya kerana susahnya pihak jabatan ataupun pendidikan daerah untuk mencari pengganti. Biasanya lazimnya kalau yang dah masuk di sini, kalau kita tak usaha untuk minta pindah, memang tak akan digerakkan lah. Antara salah satu sebabnya disebabkan susahnya nak untuk mencari pengganti. Okey, tapi sebenarnya alhamdulillah bila kita itu pada sebenarnya perasaan kita, macam contohnya saya sendirilah, sebelum saya datang sini begitu juga rasa macam jauh, tapi bila dah datang sini kita sebenarnya kita seronok, kita dah boleh beradaptasi dan sebenarnya kita seronok di sini. Apa yang menurut pengalaman saya tak sama dengan di sekolah bawah. Mana kalau di sekolah di bawah ni kita terpaksa menghadapi berbagai masalah, masalah-masalah disiplin dan sebagainya lah, ibu bapa, gangsterisme dan sebagainya. Tapi di sini alhamdulillah kita cuma fikir tak banyak perkara. Masalah utama atau isu utama ialah 3M sahaja. Jadi banyaklah, adalah 1-2 perkara yang telah kita usahakan, kita cuba. Dan begitu juga pihak IPD, IPG sendiri pun ada, kita cuba usahakan. Dan hari ini pun antara tujuan apa yang saya mahukan datangan IPG sini pun untuk membantu pihak sekolah. Jadi kami alhamdulillah rasa sangat syukur dan kita harap benda ini kita akan dapat merungkai. Kenapa? Kerana selama sampai ke hari ini masih lagi lah bilangan pelajar yang menguasai 3M masih lagi sedikit. Mungkin dengan bermulanya program ini, kita akan dapat mengurat langkah lebih jauh lagi untuk terus memikirkan bagaimana kita nak mengatasi masalah tersebut. Dengan ada kebetulan hadir di semua pakar-pakar lah bagi saya pada hari ini datang ke sekolah ini. Dan sebenarnya untuk makluman, perkembalan dan juga semua ahli hubungan, sebenarnya sebelum ini dah banyak kali dan ramai lah, terutamanya semenjak saya pegang sekolah ni pada tahun 2018 apabila siapnya jalan raya, dan pada tahun tersebut jugalah mula wujudnya Syirik-syirik di sini. Kalau kita tengok di Facebook memang dah cukup terkenal Sekolah Lemu, sehingga kan saban setiap minggu ada je tetamu yang hadir. Dan yang paling memenangkan sekali, kalau datang daripada IPTA, maksudnya daripada IPTA, kebanyakannya mereka ni mengadakan program pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Jadi kadang-kadang saya kesian juga pada cucu kita, kadang-kadang kita buat jadual rotation lah. Sebab itulah hari kita nak bersama keluarga, satu hari, tapi dia orang datang program pada hari tersebut. Jadi sampai ke hari ini, dan daripada IPG sendiri, daripada Dr. Hafiz, ini masa saya bertugas ini dah dua kali beliau datang sini. Daripada Yuli Poko, kita pernah buat perkhidmatan bersama-sama dengan pelajar. Kita juga kita buat program dalam sambutan terakhir Ramadan. Ada sumbangan lagi masa tu yang kampung. Kita berbuka di sini dan semayang terawih di sini. Kita buat bersama-sama hubungan daripada Yuli Poko, program IPG Yuli Poko. Itu saya tak tahulah, yang saya tahu semasa saya berada sini dah 2 kali. Sebelum tu saya tak pasti. Tapi yang pasti dah 2 kali ni, kali ketiga lah kita Nazir datang kemari. Terima kasih banyak banyak dapat membantu kami di sini. Saya rasa mungkin dan saya harap lah selepas ini mungkin kita dapat duduk bersama, mungkin buat satu perbincangan. Hasrat saya lah perbincangan kita ada bersama-sama semua dengan orang kuat kita, supaya kita dapat mengenali lebih dekat lagi, lebih dekat lagi macam mana pelajar dan juga masalah yang guru di sini hadapi. Jadi kalau dapat kita ada sesi dialog untuk
seperti kata saya tadi, kita lebih berfokus apabila kita untuk buat program yang akan datang. Supaya kita lebih tertumpu, kita tahu apa yang kita nak laksanakan. Kalau contoh macam di sebelum ni, kalau daripada UST, daripada Cyberjaya dan sebagainya, UKM, daripada UM datang, dia one off. Bila one off, saya tak kisah apa pun program dia orang nak buat, dia orang nak buat mungkin nak gotong royong dan sebagainya kan. Tapi saya nampak ini satu kesempatan dan juga kelainan lah sedikit dengan kehadiran pada hari ini, yang mana rombongan hari ini datang bukan setakat orang kata untuk mengenali, tapi untuk membantu. Jadi saya rasa apabila ada ni rasa ataupun apa keinginan untuk membantu tu, saya rasa ada baiknya kita kenal lebih jauh lah, lebih mendalam orang kata masalah sebenar, supaya ni. Kenapa kalau kita ikutkan CAP dah wujud sebelum ni, Linux 2.0 dan sebagainya, tapi masih ada lagi. Jadi kita cuba menurunkan lah, dapat membantu apa. Saya harap pihak IPG dengan kepakaran yang ada dapat membantu kami lah di sini. Jadi saya rasa saya tak nak ambil masa yang panjang, sebab mungkin lah kalau dapat kita dapat ambil satu slot untuk berdialog bersama-sama cikgu, orang kata sesuai kenal dan sebagainya, saya rasa itu lebih bermakna. Jadi waktu ini saya rasa sekadar salam pengenalan, dan kita punya slot yang lebih banyak lagi, lebih padat, yang lebih menarik lagi. Jadi kita beri ruangan, saya rasa sampai di sini saja ucapan saya, dan sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kerana sudi hadir ke sekolah kami yang tak seberapa ini ya. Dan sekiranya ada kekurangan dari pihak kami terlebih dahulu, saya mohon maaf lah. Kalau menurut penilaian saya lah, kalau saya bagi grade A untuk orang kata menyambut tetamu kami lah, orang kata kami punya level menyambut tetamu tu lah belum A+, sebabnya kami pernah sambut lain-lain program lah, apa yang di rombongan lain, kita buat preparation yang lebih menarik, lebih bersedia lah. Tapi untuk kali ini saya minta maaf lah, banyak kekurangan sebenarnya banyak kekurangan, kebetulan pula kita agak keliru sedikit sebenarnya, kerana adanya program daripada Jaya Core juga pada hari ini. Kalau kita lihat nampak macam okey, tapi semuanya ada disediakan oleh Jaya Core sebenarnya, pihak sekolah tak ada apa. Jadi itulah, sekali lagi saya mohon maaf lah kalau ada kekurangan daripada kami, dan saya serah balik kepada pengurusi majlis kita dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.